Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Alas 9 sini. Para pemirsa sekalian, kami berdua kembali menemui Anda dan kali ini kembali kami akan mengurai satu pusaka yang luar biasa. Luar biasa. Karena sering ada di luar dan memang tidak biasa. Langsung kita bro. Bukannya siapa yang terbiasa di luar. Jreng-jreng. Secara tampilan menunjuk mengesankan ini isinya sangat keren. Ini ya. Ladrang. Ladrang. Memakai bahannya timoho, standar pusaka. Ladrang Solo ya. Solo, Surakarta. Surakarta. Jreng-jreng. Tak salah lagi, ternyata isinya memang ngejreng-jreng. Luar biasa. Ya, biasanya kalau slotnya ini seperti ini menunjukkan pusaka ini pegangan khusus atau simpanan khusus atau buatan khusus karena semuanya serba ngejreng. Kita bahas dari sisi dapur. Mungkin Anda sudah bisa akan menebak pada sisi ini sudah berbentuk naga. Maka ini naga, tapi naga apakah? Karena nanti ada naga tapa, ada naga kondo basuki, ada nogo siluman, seluman, ada nogo sesro. Dan ini masuk naga, apakah gerangan kita bro? Dapur yang jelas dapur nogo ya. Nah, cuman dapur nogo itu spesifikasinya juga banyak. Yeah. Noko topo, noko siluman, ada juga ya, noko soso, noko rojo, noko kembar, noko sabto. Ah, ya, noko sabto. Kan, gitu kan. Nah, noko sabto itu berarti iloknya 7. Nah, kalau ini kan iloknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Loh, 13. Loh, 13 itu biasanya kalau yang terlihat dari awal sampai atas rijikannya itu masuk nogo sosro. Kalau yang terlihat hanya kepalanya saja, lalu kemudian badannya menghilang, namanya nogo seluman. Nah, ini nyaris terlihat semua, ya. Tetapi badannya itu hanya belang-belang. Maka dengan demikian ada yang menyebut nogo rojo welang atau weling, atau ada yang menyebut nogo weling. Jadi ada nogo rojo weling, ada yang nogo weling. Tapi mungkin ada perbedaan pada sisi ini. Seingat ketika membahas pada naga sasra ya, nogo sosro, satu tahun yang lalu itu kan ada kidang ya. Ini sama dahono. Ini semuanya sama. Ini dahono kan? Ada ini dahono. Ya. Sementara yang ini adalah kidang. Kidang kan? Iya betul. Ini dahono para biasa. Ini jadi ada kesamaan pada sisi apa? Pada sisi tengahnya ini. Cuman badannya kan sisi gringsing atau sisi sewu. Iya. Sisi seribu. Jadi ini menjadi ciri wanci. Ini dahono atau api menyala ya. Ini adalah kidang rencana. Dengan ciri yang seperti ini maka masuk nogo rojuling atau nogo wuling. Dan ini dari sisi tempaan kayaknya ini namanya disebut kinatah ya. Kinatah itu apa sih maksudnya? Ditata ulang atau gimana? Dipahatkan, ditatahkan, tertata dengan emas. Ini emas atau kemamas? Bisa emas, bisa kemamas. Ini kemamas ya. Ini artinya kemamas bukan emas. Kemamas karena kuningan yang berbasuk emas lah. Kuningan sari kayak kuningan sari. Sari. Kita bicara apa adanya. Kalau yang dulu kita pernah bahas nogosnya soalnya itu murni emas. Emas ya. Kalau ini adalah kemamas. Kalau dari sisi filosofi atau manfaat apa sih? Kalau mau bicara tentang pamur, intinya uling-uling kok. Kan ini kan seperti ular weling. Iya. Makanya disebut weling. Nogo weling. Nah, pada dasarnya ada pendapat dari insan Pak Kerisan bahwasanya weling di sini bukan secara letterlek ular weling gitu bukan. Tetapi lebih pada berawal dari Kiroto Boso, bahasa Jawa yang artinya piweling.
atau pengingat. Nah, kita itu di dalam hidup itu mempunyai tugas untuk saling mengingatkan. Watawasobil hakti. Watawasobil hakti. Watawasobis sobri. Gitu ya. Saling, intinya saling mengingat-ingatkan dalam sebuah ya kebaikan. Dalam sisi pesan filosofi. Betul. Kalau makna tuah, makna tuah itu identik dengan naga, itu adalah penjagaan, perlindungan, dan kewibawaan. Kepangkatan. Kepangkatan. Makanya ada kalimat naga sembilan. Karena dapur naga itu itu banyak. Termasuk zaman dulu ada prioritas juga. Nah, menyimbolkan sisi-sisi ini ya, apa istilahnya itu kelas. Nah, makanya zaman dulu itu yang bisa memakai dapur naga ya orang-orang berkelas, nagawan itu nagawan. Jadi kalau mengikuti dari ciri wajinya, cocoknya bagi kelas menengah ke atas gitu ya. Bagi menengah ke atas, walaupun tetap secara umum siapapun memiliki hak siapapun merawat karya budaya. Betul. Naga Wuling. Harapannya adalah naga simbol kemakmuran, simbol tadi adikuasa, simbol kepemimpinan, kewibawaan dan pencapaian prestasi keduniawian. Akan di sana ya. Cocok buat para caleg. Tapi selain juga punya harapan untuk menggayuh prestasi tadi, diingatkan untuk saling mengingatkan. Ini situlah hebatnya, bahwa boleh kita menjadi orang atasan, boleh kita menjadi konglomerat, pejabat dan sebagainya, tetapi fungsi manusia untuk bertawa saubil hakti itu jangan lepas. Mungkin seperti itu. Gitu ya. Dari sisi tangguh, karena saya melihatnya nampaknya sangat rapi dan tidak ada celah-celah rusak. Apa ini buatan era-era kekinian? Ya, kalau istilah saya ini kamardikan. Kamardikan. Nah, pemirsa, istilah ini jangan disalahartikan ya. Seringkali orang ketika bicara kamardikan itu sudah infil, dianggap keris palsu. Padahal palsu itu dalam istilah teman-teman pekerisan itu disebutnya koden. Tapi kamardikan itu adalah pusaka beneran yang sudah dilahirkan di era kemerdekaan. Namun tetap dalam rantapan adicara pengempuan cara pembabaran yang sesuai standar pakem empu. Gitu mulai ya. Dari material yang dipilih ya. Betul. Mulai dari material yang dipilih, sistem tempat lipatnya, bahkan tirakatnya. Saya pernah melihat empu muda yang sedang, ternyata juga sama dalam pengertian itu tidak mudahnya. Bahkan kalau saya pertimbangkan, jangan-jangan lebih susah era kini di dalam membuat pusaka dalam konteks pakemnya tadi ya. Oh, iya. Sebab ketika mencari materialnya mungkin kayak mencari meteor, kan tidak seperti dulu. Mencari meteor, mencari bahannya tidak seperti dulu. Terlepas memang peralatan lebih canggih. Lebih canggih. Hal yang perlu kita pertimbangkan adalah regulasi. Betul. Regenerasi keempuan. Itulah yang penting. Kalau semua orang berpatokan hanya harus keris kuno, era kediri dan sepatasnya lagi, habis dah. Maka tidak ada penerus empu-empu. Kalau udah dikoleksi semua sama kolektor-kolektor, nah kemana lagi? Nah, maka empu-empu tidak akan terlahir lagi karena sudah tidak ada pemesan. Dan nanti akan tinggal cerita bahwa ada bahwasannya di bumi kita ini ada empu yang konon terkenal, dan tidak sedikit tempat perempuan itu yang sudah musnah, termasuk di daerah saya di Madura. Saya pernah melihat di daerah Kuanyar satu empu yang terkenal pada masa kerajaan Bangkalan, sekarang hanya tinggal bekas perapian dan satu langgar karena tidak ada yang meneruskan. Maka dengan adanya dan munculnya keris-keris kemerdekaan, maka akan mengeksiskan empu-empu baru dengan laku tirakat lampah yang benar sesuai dengan pakem para empu. Dan sekarang memang sudah mulai ada banyak beberapa empu-empu baru yang berkreasi dan itu perlu diapresiasi teman-teman di
isi juga sama ya. Alhamdulillah, artinya sama-sama sudah mulai guyup untuk menghidupkan suasana kekhasan masa lalu di era kekinian. Oke, Ki Cokro, mungkin ada pesan buat para pemirsa kita. Ini adalah keris Kamardikan. Keris Kamardikan adalah melanjutkan karya sejarah. Artinya dengan adanya keris Kamardikan merupakan kelanjutan dari pelestarian sejarah secara langsung, bukan hanya merawat, tetapi kalau bendanya kita rawat adalah merawat artefak, tetapi kalau karyanya dibuat itu artinya telah melanjutkan tata cara, tata laku dalam konteks sejarah masa lalu di masa kini. Tetap semangat uri-uri budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Terima kasih Ki Cokro, terima kasih para pemirsa. Saksikan selalu Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.